Selamat datang ke podcast Bicara Tingkat 3. Hari ini kita akan buat podcast. So kita ada Ama. Yo. Yeah. Kita ada Nina. Kita ada Jai. Assalamualaikum. Yeah, waalaikumsalam. Kita ada Nurin. Hello. Okay. Untuk pengetahuan semua, hari ini merupakan episod yang pertama dan episod yang penting juga. So kita ada panggil Mr. President di sini, ya. Wow, besar. Kita ada Mr. President. Ya, kita sama aja, kita sama aja. Ya. TBG, dia masuk lambat. Okay. Podcast ni merupakan satu lagi program yang dekat YouTube yang kita orang buat sempena COVID-19 ni, sebab kita pun tak boleh nak pergi ke universiti, kan? Betul. So ni merupakan salah satu, orang kata, usaha untuk inisiatif. Inisiatif untuk buat activity club. Amar tahu apa itu teater, Ma? Apa itu teater? Teater bagi aku lah. Pada pendapat aku, teater ni performing arts, betul. Dia campuran semua benda tu. Kiranya dia macam, pada aku, teater ni macam apa yang kita tengok kat movie, kita tengok live atas stage. Okay. Itulah teater. Faham. Okay, kita terus apa ni, kepada Nina. Pendapat Nina tentang teater? Sabar sekejap, nervous. Okay. teater tu satu seni yang dia main dia berlakon lah, and by orang atas stage. Yang paling penting is on stage dan live, macam Amar cakap tadi. Kita Amar gerak ni muka. Teruskan. Tu je lah. Yang generalnya tu je lah. Okay, terima kasih. Okay, kita terus kepada Jai pula. Jai, apa itu teater? Dari segi kefahaman awak, jangan duduk tengok Wikipedia. Apa yang saya faham lah, saya faham lebih kurang dengan Amar dengan Nina je. So saya rasa sama je pandai. Apa? Macam tu, eh? Ulanglah balik. Something about manusia, something about pentas. Okay, boleh diterima. Yeah. Okay, last sekali. Kita tuju kepada Nurin. Teater tu apa, Nurin? Teater tu bagi Nurin benda yang fun. Dia menghiburkan kita, express diri kita. One of the way to express ourselves. Dia macam walaupun kita kat luar pembentasan lain, dalam pembentasan dia lain. Apa? Jawapan yang bijak daripada Nurin. Itu dah jawab. Okay, untuk dikumpulkan ni daripada Wikipedia. Perkataan teater ni asal daripada Jerman, iaitu Theateron. Kalau salah, tolong betulkan, eh. Theateron. Okay. Jerman. Dia punya Jerman, Theateron tu maksud dia ruang atau tapak untuk renungan kita bersama. aku tambah, tapi betul, ruang atau tapak untuk renungan. Maknanya teater ni merupakan tempat kita berfikir sebenarnya lah, dengan art ataupun seni. Kita panggil seni, ya. Seni. Okay, lagi satu fakta menarik. Teater ni korang tahu tak? Dia merupakan evolution daripada ritual. 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 Ritual ni macam orang sembah api bersih-bersih. Ya, betul. Itu asalnya ritual. Kadang-kadang ada bunuh-bunuh, kan? Ada juga. Itu kiranya sacrifice semua untuk ni lah, untuk dia orang punya dewa. Daripada Greek, dia orang akan kumpul makanan atau buah-buahan, lepas tu dia orang akan buat persembahan untuk dewa dia orang. Itulah asal teater. Faham. Baru aku tak pernah dengar tu. Tak dengar juga. Okay, lepas tu Mesi
peradaban Mesir yang dulu pun dia orang pernah buat teater, tapi teater dia orang start pakai topeng. Kalau korang pernah tengok cerita movie yang cerita mumia ke apa, ada yang pakai-pakai topeng tu dia orang buat persembahan. Pernah tengok tak? Pernah. Okay, kalau korang tak pernah tengok tu, korang pernah tengok kat Jepun tak? Jepun dia orang buat teater pakai topeng. Tapi ya yeah, betul. Tapi asalnya benda tu semua pada Mesir. Mesir. Ya, betul. Mesir yang start buat topeng ni semua. Dia orang buat teater gunakan topeng. Oh, faham. Mesir. Mesir. Okay. Mesir. Okay. Aku tanya korang eh. Kalau korang rasa kan, teater ni start popular dekat negara mana? England. Saya nak try. Okay, boleh. Cakap je. Greece. Okay. Sebab Greek kan, dia ancient Greek kan. Greece lah. Ya, yeah, betul-betul, okay. Jai ada soal, ada jawapan? Indon? Wow. Allahu Akbar. Jauh eh. Okay. Tadi bahasa dia daripada Jerman. Tapi mula famous kat Indon eh. Eh, boleh jadi. Sebab dulu tempat-tempat tu semua merupakan jalan perdagangan eh. Kalau anda tahu, belajar sejarah tak? Okay, Nurin. Agak-agak Nurin lah. Teater ni popular kat negara mana? Dia orang start popular kat negara mana? Mereka pilih Shanina, England. Oh, ramai England ni sini eh. Adakah di sini ada menyokong England untuk FIFA? Eh, tak ada. Okay, aku ambil fact. Siapa menang je. Aku ambil fact eh. Teater ni dia popular daripada start daripada Spain, England dan France. Tiga negara ni yang memulakan teater. Oh, Spain lagi? Satu? Spain, England dan France. Tiga negara ni yang Europe lah. Europe ya, daripada Europe. Berdasarkan Amar yang tengok Wikipedia tadi, dia ada tiga elemen utama. Apa elemen tu, Amar? Tiga elemen pertama. Sekejap. Tiba-tiba doh dia bagi. Modern Western. Elemen ni macam mana? Tiga elemen utama. Amar tahu tadi? Ni apa? Singing, dancing semua tu ke? Boleh lah. Gesture, speech, song. Mana dia nak jumpa tu? Tak apa, Ma. Okay, tiga elemen utama elemen pertama ialah teks. Kalau korang faham apa itu teks? Macam mana teks tu mempengaruhi teater kalau korang tahu? Skrip. Ya, betul. Lagi? Macam ada description scene tersebut. Okay, betul juga. Ada lagi jawapan lain? Interaction. Apa dia ni? Aku seorang je kelas. Teks. Tiga elemen utama dalam teater, iaitu yang pertama ialah teks. Teks. Dari segi kefahaman korang dalam teater, teks tu macam mana? Okay ke tu? Teks tu macam mana? Dialog. Okay. Lagi ada jawapan lain? Sama dengan aku. Nurin, ada jawapan? End credit. Tu apa tu? Movie. Tak. Okay, tak apalah. Ada. Sudah. Jadi tu. Seperti yang Amar dan Jai cakap dan Nina juga cakap, teks tu merupakan dialog. Dialog maksudnya kita ada dialog. Tapi dialog ni bukan sekadar dialog. Dia dialog yang penuh makna. Wah. Untuk teater. Ya, betul. Sebab kita akan kembali balik tadi, teater ni maksud dia apa? Tapak untuk renungan, betul? Okay. Disebabkan dia mempunyai detail dalam setiap dialog, mempunyai sebab-sebab kenapa dia cakap semua benda tu ataupun dalam skrip. Elemen yang kedua ialah dia punya pesanan. Maksudnya dia punya message dalam skrip. Itu ialah elemen kedua teater. Maksudnya teater dulu untuk dulu punya teater, dia orang semua ada makna lah. Bukan sahaja berlakon, bukan sahaja buat cerita. Sebab kebanyakan cerita teater semua dulu, dia orang berlakon menggunakan cerita yang betul. Berdasarkan cerita yang betul. Oh. Dia ambil. Betul. Cuma
Semua lepas dia orang popular dekat Spain, dekat mana lagi? England dan France tu dia mula buat fiction punya cerita. Okay. Ritual kan? Dan elemen yang last sekali. Kau rasa apa? Pergerakan. Ya, yeah, betul. Movement atau pergerakan. Kau pergerakan tu. Okay, korang bayangkan kalau dalam teater orang tu kaku duduk berdiri macam pokok, tapi dia berlakon menjadi watak utama dalam teater tu. Korang rasa korang dapat tak feel dia? Tidak sama sekali. Ya, yeah, betul. Sebab itu dalam teater kita memerlukan 3 elemen, iaitu teks, iaitu dialog, dan dialog itu mempunyai meaning ataupun message. Dan last sekali ialah pergerakan ataupun movement. So kita kena ada 3 elemen itu untuk membuat teater. Power dah, kita belajar banyak dah hari ni. Alright. Ya ke? Okay, kita akan berehat sekejap. By the way, kenapa nama teater kita Bicara Tingkat 3 ah? Ada sesiapa boleh explain? Okay. Okay, Nina. Sila explain. Sila terangkan. Sebab kita teater ni, kan kita berlakon, kita mempersembahkan something kan. Kan kita kena practice. Tapi teater ni tak ada bilik sendiri tau. Allah. So, sedih kan? So, selalunya kita apa? Saya sedih kan? Luar tengah-tengah luar. Bukan. Alah, tapi tempat yang kita tak minta tolong sesafuan kita untuk dia punya bilik. Bilik dia dekat tingkat 3. So dia macam kat CFDS. CFDS dah tukar kan? C something. CS. Kiranya nama kereta kita, production kita bermula dari tempat kita orang mula start buat aktiviti teater. Dekat mana? Dekat situ lah. Dekat tingkat 3. Alright. Okay. Cool. Alright. Kita teruskan lah. Korang kan tengok teater kan? Genre apa yang paling korang suka? Siapa je boleh. Kalau aku paling suka teater apa? Thriller. Kenapa kau suka thriller? Kenapa? Sebab jarang orang nak jumpa orang buat thriller. Wih, betul ke? Aku pun tak boleh tengah tengok kan. First time aku tengok thriller, dia macam teater ni macam projek sikit lah ni yang Aswara buat. Dia buat macam rumah hantu lah. Tapi dalam perjalanan tu ada orang berlakon. Masuk sikit, tiba ada orang tengah baca Yasin. Jalan lagi ada kita dah kat tempat kawasan perkuburan. Sumpah best gila. Itu first time aku pergi. Thriller campur dengan horror sikit. Jadi thriller lah jawapan saya. Oh, jawapan yang menarik ah daripada Amma. Kiranya macam teater kalau cerita pasal hantu pun kira best ke ah? Betul? Amma okey. Ada gitu. Sekali tu dia pun sambung. Okey sambung. Ada Nina. Juga Aswara suka buat thriller dan drama lah. Saya pernah pergi satu tu. Nama dia, apa yang cerita nama dia? Tak ingat apa nama dia, tapi dia orang buat macam, tahu tak cerita movie Saw? Yang dia orang dalam satu bilik. Kurung, macam tu. Lepas tu dia orang buat cerita tu. Best gila. Apa jadi macam tu lah. Very cool lah. Lepas tu dia punya lighting dia kan lagi. Yang penakut tu, boleh terkencing di situ. Yeah, betul. Bagi dengan adik tau. Real life tau. Lagi best. Yeah. So macam tengok adik. So macam dia menjerit tau kat tepi. Dia berlaku sikit lah. Belum tengah amat. Dia kiranya macam teater bergabung dengan rumah hantu lah kiranya. Dia rumah hantu buat persembahan teater, betul? Betul. Itu untuk pengalaman aku lah. Oh. Kira best lah kan. Dia macam best teruk. Kalau orang yang tengok teater ni macam dia akan berfikir macam wish. Benda ni baru macam tak pernah tahu lah. Dia kreatif lah yang tu. Kreatif lah. Okay Nina, apa genre yang paling anda suka?
Saya kalau saya lah, personally suka yang kelakar lah. Komedi. Oh, komedi. Okay. Komedi. Because saya suka gelak. Lepas tu kita macam, okay kan kalau kita tengok teater kan, macam kita kadang-kadang nak tengok teater sebab nak lepaskan stres kita tengok kan. Betul. So kalau benda tu kelakar, kita macam lupa tau semua problem-problem kita. Wah. Alright. Kalau pendengar-pendengar nak tahu eh, yang tim teater ataupun kelab teater daripada Astana ni, kita orang ada pergi dalam seminggu sekali atau seminggu dua kali kita akan ada pergi tengok teater. So kalau anda nak join, better belajar join teater. Kelab teater lah. Saya sarankan join kelab teater lah. Kalau anda belajar ada rasa minat eh. Itu dia ada bagi tahu nama Jelajah Teater. Okey, kita sambung. Kita sambung. Jai. Ya, yes, saya. Soalan yang sama, genre apa yang awak suka? Aku sebenarnya, I don't have any specific genre lah. I would say dia based on my mood at that time. Tapi dalam semua genre tu, aku lagi berminat dengan dia punya pembawaan cerita tu. Kiranya kalau cerita mampu untuk buat aku berfikir, maksudnya buat aku rasa macam, ush, ni ada maksud, ni ada ni. Aku suka macam tu. So aku tak kisah genre macam mana. Oh, asalkan sepanjang okay, aku tengok tu, dia boleh buat aku berfikir. Sebab aku ni jenis yang kadang-kadang kalau tengok teater, aku akan bayangkan apa? Scene benda tu jadi tau. Peristiwa tu jadi. Faham. Dan kadang-kadang tu, aku rasa ni semua orang buat aku, bukan aku seorang. Membayangkan kita jadi main actor juga. Betul. Boleh diterima. Boleh tak kita bawa that kind of watak macam tu. So satu aku suka tengok cerita yang watak dia lain pada yang lain, yang jenis buat kita berfikir, yang bukan genre tak kisah macam mana, maksudnya yang bukan bawa pembawakan cerita tu, cerita yang mainstream macam tu. Kalau kau kena pilih satu, kau pilih apa Jai? Kalau aku nak pilih satu experimental. Thriller. Tapi satu je thriller ni aku sedikit skeptical. Okay. Sebab bila thriller ni dia berkaitan dengan benda rasa takut tau, rasa yang kita kena buat betul macam fantasy tau. Maksudnya kalau dalam movie senang nak buat tau. Sound effect dan sebagainya. Dia thriller ni kadang-kadang dia mengenai benda yang bukan everyday life kita. Faham tak? Macam supernatural, tak semua orang rasa benda tu, tak semua nampak kan. So bila kita nak jadikan zahir kepada atas teater, susah tau. So sebab tu biarpun aku I would choose, kalau if you ask me to choose, I would choose thriller. Tapi aku akan skeptical sikit sebab so far aku tengok yang thriller punya, belum lagi ada yang buat aku betul-betul takut lah. Faham. And honest, if you know me, aku ni jenis yang mudah terkejut. Jenis yang so aku tengok cerita teater, aku terkejut sebab member aku yang kejutkan aku, faham? Okay, faham. So, when it comes to thriller, aku skeptical sikit lah. Alright. Okay, Nurin okay ke tu? Hello? Sekejap, okay, alright. Okay, tu dia jawapan daripada kita punya Mr. President, walaupun aku salah presiden lain. maafkan saya. Okay, kita sambung. Nurin. Nurin minat juga thriller, tapi bila in terms of teater, personally Nurin suka yang lakonan semula macam based on sejarah, macam cerita-cerita rakyat yang lama-lama, you know. Itu tak semestinya. Apa nama dia? Ada nama dia. Bangsawan. Ya. So Nuri suka tak semestinya macam cerita rakyat daripada Malaysia je. Sometimes yang daripada Indonesia pun sangat macam membuatkan rasa meremang kan, melorama. So macam Nuri suka yang jenis-jenis yang sejarah, yang cerita-cerita lama dilakonkan. Sebab benda tu susah nak buat, tak senang. And then bahasa dia unik, kita rasa macam, oh, ini
benda-benda macam ni macam kan susah nak faham bahasa dia, so buatkan Nuri fikir apa sebenarnya dia nak sampaikan, apa meaning behind this lah. Itu yang dia suka kalau Nuri lah. Kalau Nurin come with that term yang Nurin tak faham, macam mana Nurin ni ya? Oh betul kan? Macam mana kau nak faham cerita tu? Based on diorang punya lakonan lah, diorang punya gerakan, diorang punya environment macam mana yang diorang bawa dekat stage tu, sometimes tanpa dialog pun korang boleh tahu, kita boleh tahu apa benda yang berlaku. Ha, faham tak? So dia kena someone yang dia kena pandai main effect music, sound, effect, effect-effect kat atas stage lah, faham tak? Itulah yang Nurin suka tengok. Tapi that is the beautiful of art lah, I would say. Maksudnya tak kisah theater ke, music ke, it crosses boundaries of language lah, semua boleh faham. Betul. Okay Nina, tadi apa? Ada apa? Cakap macam cerita lama kan? Teringat macam kalau cerita Ola Bola. Ola Bola? Macam, okay, tak adalah, okay. Dia tak bukan cerita lama. Tapi dia macam dia ambil sejarah, karakter. Ha, sejarah. The base kan? Base dia sejarah. Terus satu lagi cerita musical. Ola Bola musical. Oh musical best juga. Musical pun best. Ha, cakap pasal musical, aku rasa paling best musical lah. Adaptation lah. Sebab yang tu paling susah rasanya. Sebab kebanyakan teater macam teater biasa, dia tak ada menari, dia tak ada menyanyi. Tapi kalau untuk musical, dia akan ada menari, dia menyanyi. Lagi banyak training lah kiranya. Dia akan ada banyak homework dan banyak training. Production dia kena lagi. Ya, yeah, betul. Masah. Ah. Okay, ini fact eh. Korang, untuk genre teater yang paling popular eh. Paling popular ialah, korang rasa apa? Broadway. Tak. Romance. Wish. tak. Jadi dua genre. Genre dua genre. Horror. Dua genre. Sedih. Salah sama sekali. Genre. Experimental. Tidak. Comedy. Okay, kita dapat satu jawapan betul. Oh, comedy. Okay, aku teruskan. Genre yang paling popular ialah comedy and tragedy. Untuk yang korang tahu, kalau dekat England, France apa semua, kebanyakan popular start genre tu lah, dua tu. Sebab bila tragedi, kita cakap pasal tragedi ni, dia orang akan cakap pasal sejarah dia orang punya negara tau. Tragedi, if I may ask lah, tragedi ni maksudnya macam mana? Tragedi ni, kalau kita boleh bagi example macam Titanic. Tahu Titanic? Like that. Tragedi about something ah. Dia naik level macam tu ah. Vandervich. Mau nak cakap. Betul. Tenggelamnya kapal Vandervich. Oh tu sedih. Nampak? Itu genre yang popular sebab kalau nak tengok cerita fiction ni, kita boleh tengok kat TV je. Betul tak? Yeah, tragedi best kan? Kalau dekat movie pun ada gak tragedi tapi kurang ah. Ada tu ada tapi kurang. Yeah. Betul. Okay lah, berdasarkan pengalaman korang lah, korang yang berlakon teater, yang tengok teater ni, apa pendapat korang lah? Pada aku lah, pengalaman aku sepanjang dalam teater ni lah kan. Aku pernah jadi producer, apa orang panggil, apa lah nama dia? Dalam bahasa teater ni apa? Pengarah produksi. Pengarah produksi, director pernah, actor pernah, lepas tu pernah tolong props, pernah tolong setting, pernah tolong F&B pun pernah. Okay Ma, paling susah jadi apa Ma? Paling susah? Paling susah bagi akulah. Pengarah produksi paling susah sekali. Oh okay, faham. Sebab, okay kan yang kita tengok atas stage tu kan. Apa yang nak kena ada atas stage tu, pengarah produksi ni yang kena bagi benda tu wujud. Faham tak? Betul. Okay, sebab kalau macam director ni macam dia kena pastikan apa yang ada semua mengikut jalan cerita. Maksudnya play tu berjalan macam mana. Tapi pengarah produksi ni, dia yang mewujudkan play tu. Faham tak? Itu bagi pada aku lah. Setakat ni kau pernah jadi pengarah produksi kan? Susah tak nak handle pelakon ke apa ke? Susah tu. Nak susah. Cari, first nak cari orang lah. Nak cari siapa yang nak join, siapa yang sesuai. And then commitment,
Lepas tu nak kena cari tempat, nak buat play. Banyak lah, banyak effort untuk buat satu play kecil je. Walaupun play kecil, play unit 10 pun payah gila nak buat. Tapi all the efforts tu best lah bila dah jadi benda tu. Bila dah play walaupun dalam 45 minit, sejam macam tu je. But habis tu rasa penat tu macam sangat berbaloi lah kita buat. So pada aku, okay jap, ini lama sikit lah. Tak apa, boleh. Okay, pada aku, kenapa aku suka teater ni, pengalaman aku, sebab teater ni walaupun yang apa yang audience selalu nampak, bukan tu je yang kita buat. Bukan tu je yang kita buat. Dia punya backstage dia banyak benda. Lepas tu even jadi director pun dalam nak menyampaikan message sesebuah skrip tu, nak bagi audience faham apa message kita. Sebab kan in every theater yang aku pernah buat lah kan, ada message-message tertentu. Walaupun komedi, ada message dia. Setiap genre ada message dia. Macam mana nak bagi message tu kena dengan audience. Itu termasuk dengan mood theater tu macam mana, dengan skrip, dialog, actor, acting dia macam mana. Itu susah lah, tapi bila once kita dapat figure out tu, dia mengajar kita in reality pun sama juga. Faham tak? Macam kita as a person nak sampaikan message kat orang macam mana, nak bagi orang tu faham, nak bagi kita dapat deliver message tu. Itu benda-benda yang aku belajar dari teater lah. And how to uruskan a team, how to be imaginative, creative dalam buat suatu persembahan. Jadi itulah, sampai situ dulu lah, saya berhenti sampai situ. Okay. Kita teruskan kita teruskan Jai. Jai? Jai? Okay, berdasarkan pengalaman atau berlakon teater, tengok teater, apa anda rasa tentang teater ni? Adakah susah, mencabar ataupun best, seronok ke? Okay. To be in a simple word lah, in a simple punya explanation, I like to perform on stage tau. Maksudnya tak kisah lah in whatever situation on stage, MC, dancing, so acting, so you like to be a star. okay. Betul. Mungkin ya. Tapi dia more to the feeling on the stage lah yang aku suka. Tak kisahlah nak menyanyi ke, biarpun suara tak adalah sedap sangat, tapi nyanyi je lah kan. Tak kisah pun kan. Asalkan kita buat apa yang kita suka kan. Tapi dalam setiap benda yang buat ni, yang paling aku suka adalah teater. Kenapa? Sebab teater is comprised of every and each of the thing yang aku just sebut tadi. Menyanyi, teater ada. Menari, teater ada. MC, teater pun ada sebenarnya. Teater sebenarnya dia ajar juga you guys how to you punya ni tau, pronunciation, you punya enunciation, you punya deliver macam mana. And actually aku ada apa nama background dalam MC juga, and I would say memang dua-dua main peranan lah, the MCing and also theater. And so far dalam theater, tadi Amar ada sebut pengalaman dia dalam theater kan, so aku nak sebut juga ah. boleh teruskan. Pengalaman dia tak sebanyak Amar lah, sebab aku tak join banyak bahagian macam Amar. Aku join yang pernah aku buat just director dengan F&B dengan actor je. Pengarah produksi belum, prop belum, setting belum sece. Tak belum. Tak keluar kokok kat situ, sorry. Makeup memang tak pandang. So, kostum belum. And based on these three, actor, director dengan apa nama tu, F&B, yang paling susah for me adalah sama tangga berlakon dengan directing. Aku tak sure lah, mungkin bagi orang lain ada yang lagi susah, antara dua tu lagi susah. Semua sama susah actually, tapi based on my pengalaman, dua tu sama susah. Sebab sebenarnya masa aku jadi director tu adalah pada masa sama yang aku jadi actor.
which Nina is my actor that time. Wah, cik. Experimental okay. Nina, lupa dah ke? Yeah. Tak ada lah. Yes. Claim lah, claim. So macam pengalaman tu, dia, I would say sangat-sangat mengajar lah. So itu apa yang aku suka pasal teater lah. Sebab dia mengajar benda yang susah untuk dapat dekat luar. Sebab sometimes, teater lah tempat, okay, speaking as a orang-orang yang apa bookworm tau. Kan orang bookworm selalu cakap, if they want to escape reality, they will go to the book. They will read the book and want to go to the fantasy world and so ever. And I would say the same lah for theater people. To escape reality, you can go to theater. And even me myself, aku lagi suka watak yang pelik daripada yang pelik. And so far, aku join theater, semua watak yang aku ambil adalah watak yang bukan keadaan aku sekarang. Maksudnya, first aku join theater, aku ambil watak yang orang besar tapi cacat, dia macam Down syndrome. Second, aku ambil watak dia orang tua yang baru nak kahwin, yang and dia based on Jawa tau, which aku bukan orang Jawa. Dan yang ketiga, yang watak lain yang aku ambil adalah watak orang tua yang dalam zaman peperangan. So macam all this, aku lagi suka watak yang luar biasa. Dan aku nak petik sikit lah apa yang Nabi pula ada. Nabila Huda. Bukan Nabi. Nabi. Nabila Huda. Setakat ni aku tak pernah dengar lagi eh. Tak pernah dengar sirah pasal teater eh. Jangan ditambah eh. Nanti kena ni nanti. Dia pasal posting dekat dia punya Insta tau. Dia cakap kenapa dia lagi suka teater daripada berlakon dekat TV. Sebab teater lah dia boleh jumpa watak yang pelik-pelik, yang mana dekat TV takkan ada. Betul-betul. So, itu juga kenapa aku suka teater lah. So sekian penerangan aku. Alright. Kalau ada salah silap, ini pendapat aku saja. Jangan kecam aku dekat komen kat bawah tu. Kepada peminat JAI, sila komen lah nanti. Apa pandangan anda? Okay, kita teruskan. Nina, how about you? Macam mana pengalaman awak ke dalam teater ni? Tengok teater semua, apa anda rasa? Kalau dalam teater, sebab diorang cakap diorang punya apa diorang punya role kan. Nak tak sehebat diorang lah. So macam nak pernah jadi actor, dan paling-paling pun stage manager je. So macam I learn lah from kita kat teater ni kan. Macam saya cakap masa first masuk tu actor je. And then masa first masuk tu semua sini-sini eh. Masa tu tengah foundation first time. Kita orang semua actor je lah masa practice tu kan. Masa last je baru nampak production. Macam stage manager, pengarah tu pejai. Sebab dia masuk lambat kan. F&B semua. So masa first tengok tu macam lah senangnya diorang punya. Tak lah dalam macam first thought lah macam senangnya diorang punya tu datang last je pasal dapat kan. So macam masa second time buat teater tu, jadi production pula. Jadi stage manager. Lepas tu baru nampak, weh susah juga. Macam dia sama je. And macam daripada sini kan, nampak macam I appreciate more orang yang backstage. Sebab yang kita nampak orang atas stage tau. Kan? So macam kita tak terfikir pula orang backstage. So masuk teater ni macam, oh yang backstage pun buat kerja. I mean I know what they're doing. Macam tu lah. Yeah. So every time tengok teater macam yang ni tengah buat ni. Betul. Oh, kita akan dapat perspektif daripada belakang depan semua kita tahu lah, sebab kita yang dah pernah buat benda tu kan. Yes. Pengalaman ni setakat is yang paling ingat paling ni pernah join lah teater tahap sekolah je lah, wakil maktab. Sarah. So macam ada apa dipanggil minggu bahasa, ada apa? Drama festival. Yes, drama fest.
So selalunya dia punya topik setiap tahun tu semua pelik-pelik ya. Dia akan bagi tema tu. Contohnya contoh. Sampai contohnya macam tema paling ringan adalah dia nak kena buat macam cerita cerita rakyat tapi with a twist of modern. Faham tak? Cuba dia tu. So kalau untuk sekolah Nuri lah, masa tu macam Matap Nuri buat lah cerita pasal pasal apa? Hang Tuah tapi dalam tu ada Joker. So dia Hang Joker, faham tak? Apa? Masa Nurin form berapa? Time tu form 3. Form 3 macam tu. Muda lagi. Elok Tapi ya gitu, masa tu watak Nurin hanya Puteri Gunung Ledang lah. So macam Joker ni berlawan dia Puteri, macam Puteri Gunung Ledang. Itu dah besar agak tu sebenarnya. Tapi macam dia macam cerita traditionalnya hang jembat lawan hang tuah kan, macam tu. Tapi ni hang joker lawan hang tuah gitu. Hang joker. Hang jembat lah jadi hang joker tu. Boleh lah macam tu lah juga dia gantikan hang jembat. Lepas tu paling Nurin waktu Nurin form 5 2019 lah adalah yang paling Nurin ingat sebab tema dia The Unsung Hero. Tahu kan? The Unsung Hero kan? So masa tu Nurin dengan kawan Nurin yang buat skrip jalan cerita semua. So kita orang came out kan dengan seorang mak yang ada schizophrenia. Itu adalah unsung hero. Sebab yang ada bukan schizophrenia, dia ada dua personality yang berbeza. Pernah tengok cerita Split tak? Movie Split yang dia ada banyak personality. Multiple disorder tu kan? Ya, personality. Multiple personality tu kan? So kita orang buat macam seorang mak yang ada multiple personality ni adalah seorang unsung hero. Macam tu. Okay. Tapi masa tu watak Nurin hanya second lead female je lah. Nurin jadi kawan kepada second masa lead. Second je. Second female actor. Tak ada lead. Yelah tu bukan extra. Dah pokok kat belakang. Tapi sebenarnya walaupun dia second lead, watak dia susah sebab kita nak tunjukkan watak utama tu schizophrenia, kawan, pengorbanan seorang kawan macam mana nak kawal kawan yang ada schizophrenia ni, faham tak? Semua macam tu. So agak itu je lah pengalaman yang Nurin ada. Tak sempat lagi nak join aktiviti kat Astana Unita. Nurin dengar banyak macam-macam cerita yang best-best. Nurin tak sabar. Oh, ya ke? Wow. Best tu memang best. Tapi keadaan ni tak mengizinkan. Ya, dua. Bila tu. Tapi sorry, tapi memang nak bagi tahu memang best lah Nurin. Tak tipu lah. Banyak kan kau. Kita boleh masuk. Walaupun setahun je kan. Tapi memang best lah. Banyak yang kamu dek. Okay guys, boleh bagi tahu pendapat anda dalam komen. Kalau nak tengok cerita apa? Okay, kalau dengar tadi pendapat daripada empat orang ni, empat tetamu kita ini, kita dapat lihat kalau you guys ada bakat kan, korang janganlah simpan sangat, jangan insecure sangat. Korang boleh je selahkan bakat korang tau. Sebab dalam klub kita orang ni bukan semua pandai berlakon, tapi kita orang asah seorang-seorang macam kita akan ada training semua. Yeah. So kalau korang memang korang ada bakat tu, kira korang dah kira another step. So better korang kalau contoh dah korang ada keinginan tu tak boleh. Korang minat teater, better join us lah. Tapi bukan, kalau ada rasa nak belajar tu pun dah okeylah. Hello. Di dalam segmen ini akan ada dua peserta untuk bertanding. Tak adalah, saja gurau. Okay, kita akan ada mini game untuk cici sebelum kita habiskan kita punya podcast. Ada lagi dua topik. So dalam mini game ni dia panggil Would You Rather. Tahu? Would You Rather? Would you rather? Pilih. Ya, pilih. Tak banyak pun. Macam kat Insta macam tu. Okay. Macam ni. Tak? So. Oh, yang tu. Oh, okay. tak payah buat kepala. Is it gonna be quick fire question? Ya. Soalan pertama lah. Would you rather
to be a serious actor or funny actor? Comedian. Comedian serious. Actor. Serious. Oh. Serious juga. Serious. Nina? Sabar. Nina kena cakap komedi lah sebab semua dah serious. Okay, dia satu. Okay, funny, funny. Tapi. White chicks, white chicks. Tapi lah. Okay, boleh? Tapi. Cakap je, cakap je. Tapi, I would give a shot lah untuk komedi. Sebab for me, komedi sebenarnya mencabar juga. Komedi susah tu. Komedi susah. Susah lah. Tapi, antara dua tu aku rasa orang yang pilih komedi ni lagi pandai untuk menjana duit lah. Sebab komedi ni kan apa kan, popular. Banyak. So kalau serius ni kenapa kau orang nak serius sangat? Acting juga. Ini dia suka. Okey okey. Okay. Kaya macam tu. Ha, aku kaya. Okay, next. Next. Thanks. Okay, will you rather dalam satu acting kau lagi sanggup jadi hero ataupun villain? Heroine. Oh, heroine. Villain. Okay lah, to be honest, aku suka hero lah. Hero dia boleh jadi star lah. Macam orang semua minat dia tu kan. Tapi at certain time, aku suka villain sebab villain ni dia punya karakter tu sangat... Berat lah. Berat. Villain berat. Maknanya kalau villain ni, diorang lagi berbakat lah. Kan? Aku pun lagi suka villain. Bukan nak cakap hero-hero tak berbakat. Tapi villain ni lebih berat. Okay, berbakat. Kalau compare between hero dengan villain lah, misalnya akan banyak backstory adalah villain tau. Yang macam mana dia boleh jadi jahat. Betul. Apa? Gua jahat ni. Okay, last question lah. Would you rather? Would you rather to to be a popular actor or rich actor? Rich. Kena fikir. Rich. Kalau aku rich juga. Jap. Aku popular lah. Kalau aku popular lah. Popular kau ke? Rich. Sebab kalau popular, lagi senang kau nak buat duit tu. Rich. Tak, banyak maksudnya macam ni tau. Contoh macam kau berlakon kan. Untuk yang kalau kau popular, kau berlakon banyak drama tau. Macam contoh macam drama banyak teater lah kiranya. Kita teater. Okay. Tapi kalau macam yang kaya ni, cuba kau bayangkan kau berlakon satu teater macam mega punya teater tapi bayaran dia 3 juta satu kali. Ha, macam tu maksud aku. Popular. Wah. So better kau akan pilih popular Satu teater setahun tapi dapat. Betul. Setahun. Ha. Bila? Kalau popular jadi, tu boleh. Macam ni lah, Friends. betul. Ya. Dia season 10 season je tapi sampai sekarang still lagi dapat duit tau dia kan. Sama dia tak popular. Kau boleh tengok popular dengan kaya tu lah, ada beza. Beza dah. Aku bagi lagi sekali lah. Would you rather lah to be a popular actor or rich actor? Kalau aku popular lah. Popular, sebab aku nak tinggalkan legacy nama aku dalam industri. Adakah anda mengunci jawapan anda? Tak ada saja. Yes. Okay, kalau Nina? Rich. Pemalas di situ. Tak ada lah. Ya, betul. Dan pemalas dan kalau orang... Tak, sebab macam kalau popular kan. Kalau nanti orang kenal tau. Betul tak? Macam tak suka. Oh. Macam orang datang rumah kan, dia gegar. Oh, Nino dia tu. Macam serabut je lah. Dia jadi macam... Nak kena reply DM. Amat dia okay. Dia suka attention. Lepas tu kat IG, paid review penuh kan. Boleh ke kan? Dia macam tu kan. Kalau Jai? Tapi... Nak sebelah kan, still lagi nak explain kan. Punya satu kan. Kak, pilih je. Ada satu. Rich. Okay, Nurin. Saya pilih popular. Jadi boleh dapat banyak-banyak watak kan. So ni nak push diri macam. Banyak orang kenal. Macam boleh villain, boleh heroine. Macam tu. The bright side lah kira. The bright side of popular kat Nurin tu. Tapi nanti Nuri bila dia boleh banyak experience. Tapi Nuri kena ready lah rumah gegar. Nuri. kalau waktu COVID tengah susah, nak minta bantuan pun senang. Dia kebar, dia kebar bendera kan. Tulis situ popular. Betul tu gembar.
Tak, dia kibar bendera muka dia tu. Ah, ya betul kak. Orang ambil gambar, cikit-cikit-cikit lah biar kau. Bunyi kamera kau. Kamera lama, kamera lama. Kamera lama. Okay, tu dia segmen game kita eh. Kita sambung topik kita yang kiranya topik topik utama yang terakhir lah. Lepas ni kita tak ada topik dah. Okay, kau rasa apa topik dia? Tak apalah, aku tak ada tanya korang. Oi, awak nak fikir. Aku tak tanya korang. Aku tak baca kau fikir tu. Ah, okey, tak apa. Okay. 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 Cuba okey eh. Okey dah eh. Cuba korang bayangkan kita punya hidup ni tanpa teater, tanpa lakonan. Okey. Siapa siapa boleh jawab? Okey, Amar. Allah. Asyik okay. Amar. Okey, boleh. Okey. Aku tak attention kan. Okay. Okay. So first sebab aku dengar lah ini yang orang selalu cakap pasal teater. Teater is di mana tempat engkau memanusiakan manusia. Okay. So macam in teater actually diorang banyak tunjukkan kebanyakan yang situasi sebenar. Macamnya masuk contohnya kalau karakter ni, karakter dia macam tu. Kenapa karakter dia macam tu? Sebab in real life ada betul orang karakter macam tu. Faham tak? Dia pentaskan karakter-karakter yang pernah ada in real life, in reality. Jadi kita tak akan perasan benda tu kalau benda ni tak ada. So tapi bila bila ada play tu, contoh kita nampak orang jahat kan. Orang jahat ni masa awal-awal babak dia macam baik je, tapi bila towards the end tiba-tiba dia jadi jahat. So macam ni. Lepas tu check kawan kita macam mana, betul ke tak. tapi itulah. Itu pada aku itulah. Dia macam kita boleh nampak reality dia. Message dia yang dia sampaikan tu berdasarkan kisah benar, kisah yang ada dalam kehidupan seharian kita. Jadi pada aku kalau tak ada tu, susah kita nak nampak macam mana perangai sebenar setiap jenis sosial, apa orang panggil, sosial punya kelompok, kelompok sosial yang kita tak pernah hadapi tapi ada wujud kat luar sana. Jadi itulah pada pendapat saya. Tapi kiranya macam bukan semua teater lah, sebab macam Nurin cakap tadi, hang tu lah menjadi joker, adakah ia ada dekat dunia ni kan, macam pelik kan. Bukan semua lah, tak semua lah. Tapi ada certain. Okay, faham. Okay, Jai, apa pendapat anda pula? Okay, untuk aku sebab apa nama ni, aku nak petik cerita lah sikit, cerita Greatest Showman. Oh, okay. Aku suka tengok cerita tu, memang seronok. Ya, yeah, doh aku suka kan. Siapa pelakon dia? Lupalah apa ni? Wolverine. Hugh Jackman. Aku tahu Wolverine ni nama dia. Wolverine. Okay. So, dalam cerita ni kita nampak tau macam mana between society diorang discriminate those who are out of norm. Yang perempuan dan janggut, apa? Golongan African, semua tu lah, Red Indian, so on kan. So maksudnya out of normality diorang akan kecam and so on dan sebagainya. So tapi kalau tiada teater dekat dunia ni pada masa zaman sekarang lah, pada masa sekarang ni, aku tak akan cakap, I won't say that it's gonna be back to that time lah, yang mana orang tak terima langsung. Orang mungkin akan terima, tapi penerimaan orang tu akan lagi perlahan. Sebab there is no exposure to everyone. Maksudnya orang yang dia expose kepada that keunikan, I wouldn't say tidak normal, sebab benda tu normal je. Cuma yelah, ada penyakit and so on. Macam apa nama tu yang kalau tak boleh kena matahari tu, penyakit apa lah, lupa lah. Melanin. Oh, ingatkan jadi Dracula bukan eh? Albino. Albino tu kan? Bukan ni ke? Bukan yang kulit putih ke? Rambut putih. Dia tak boleh pergi kena matahari. Oh, dia tak boleh kena matahari? Dia kulit putih tu sebab dia tak cukup melanin. So macam we can see how dia bukan benda pelik tapi dia penyakit. Kalau dulu
orang ingat benda-benda pelik kan, tapi sekarang ni sebab dah maju, orang tahu tu penyakit, seorang boleh terima benda tu. So I would say biarpun tak ada teater, masih lagi orang akan nampak benda tu sebab akan ada penemuan lain juga dari segi medical, dari segi research and so on. Wow. Cuma I would say daripada segi exposure tu akan lagi slow, akan lagi perlahan, sebab betul, everyone akan tend to keep to themselves sebab orang takut. Sebab to be honest, sebenarnya teater ni tempat orang akan berkumpul sama-sama and tengok perwatakan a group of people on the stage memainkan watak yang lain-lain, yang macam-macam kat tadi, apa yang dalam society lah yang sebenarnya ada tapi orang tak tahu. Semacam benda tu saya lagi orang akan tahu tapi tak expose, perlahan lah exposure tu. Itu apa aku rasa. Kita boleh tengok eh jawapan daripada orang yang berkelayakan. Jawapan dia memang berat lah untuk diterima tapi benda tu betul. Betul. Okay, kita teruskan kepada Nurin. Kalau untuk Nurin, sebab teater ni paling basic lah sekarang orang pergi teater for experience. Nak rasa, kalau kita tu sedih, kita nak rasa kesedihan tu. Kita nak, itulah tempat kita untuk merasai emosi. Emosi kau? Emosi. Omoh. Dia rasa emosi. Macam kalau bila kita tengok teater tu, kita at the end of the theater nanti kita akan kalau macam Nurin, Nurin tengok teater tu, at the end nanti Nurin akan berbincang dengan kawan. Faham tak? Macam sama. Kau, kau rasa tak apa aku rasa cerita ni macam ni macam ni lah. Macam tu. Rasa. Faham tak? Ya. Kamu dah tak rasa macam tu. Macam tu. So itulah, kalau tak ada benda tu, hidup macam endal je lah, kita teruskan kehidupan, tak ada entertainment, kita tak ada nak luahkan pun ni, nak rasa emotional, emosi tu pun macam maybe teater-teater sekadar dengan baca buku, duduk sorang-sorang macam tu. Aduh. Macam so bila ada teater, kita rasa apa yang kita akan rasa, apa watak tu rasa, faham tak? Macam kita boleh sama-sama merasai. Kau faham tak apa aku rasa macam tu? Okay, faham. Fun fact Ya, Amah. Okay, kan kita teater punya group ni kan. Kan kita selalu tengok teater kan. Every time habis teater, kita akan lepak ramai-ramai tau. Lepak ramai. Yep. Semua cerita pasal apa pendapat masing-masing pasal teater tu. Apa pendapat memang, anda? Selalunya memang berbeza. Kita akan bergaduh dekat situ, semua lain-lain. Ya. Yeah. Macam kan kita sendiri lah. Kat kedai makan ke? Ya, kan. Kita akan lepak ramai-ramai. Lepak. Lepas tu akan cakap, kenapa apa aku rasa macam tu, aku tak rasa ni. Gila tu. Tengah-tengah bergaduh kan. Sambil makan. Ambil tom yum sikit. Ambil main game tu. Tapi main kat game ke apa. Betul. Oh, dahsyat tu. Good point. Kiranya dekat point nama kita boleh tengok kan, kalau teater ni tak ada, maknanya topik perbualan pun mungkin akan berkurangan lah, kiranya. Betul, macam kurang betul. Lah. Sebab teater lah kita ada podcast. Okay, kita teruskan kepada Nina. Apa pendapat anda? Okay, nak bagi macam lain sikit lah. Macam kalau kita tak ada teater kan, contohnya tak wujud kan. So kalau kita tengok art lain kan, apa yang art ada kan. Art macam melukis, painting or whatever kan. And then nyanyi, music lah banyak kan. Pasal teater ni macam, siapa cakap tadi? Zai cakap tadi, semua benda, teater ni macam menggabungkan semua. Betul. So, kan, lepas tu macam kita ada art kat belakang, macam props, dia kira props kan. Dan kadang-kadang kan abstract punya teater. Macam kita menggunakan barang-barang yang macam kita tak nak bayangkan benda tu. Tak tahu lah cakap macam mana. Macam prop lah. Prop. Setting, muzik, lampu. Yeah, tu. Without macam, without teater, kita tak nampak semua seni bergabung tau. Sebab dia akan jadi individual. Paling-paling pun macam menari dengan lagu. Nyanyi dengan band, macam tu lah.
kalau penat, kita ni semua penat penari, baik kena menari je. Orang-orang nak tengok menari kan. Menari pun sejam dua jam penat baik. Kalau berlakon tu okey je. Tak pasal kreativiti lah. Lepas tu dekat macam tu macam museum art kan. Orang mesti tengok gambar penuh baik orang kat museum museum art kan. Sebab tak ada berlakon, tak ada teater, tak ada TV. Kan, lakonan pun tak ada. Orang penuh-penuh ramai-ramai. Dah macam tengok wayang kan, ramai beratur tengok satu-satu art. Dah ulang lagi kan. Yeah. Lepas tu pada aku kan, okay, aku nak tambah lagi sikit je. Sometimes bila aku, kena kalau aku tengok teater lah kan, dia macam ajar aku untuk beremosi pada masa yang betul, pada waktu yang betul, faham tak? Selama ni kau tak beremosi lah? Ni aku lah. Tak, bukan aku tak beremosi. Selama ni dia salah time. Tak, okay, macam ni. Dia salah time. Sama, dengar dulu. Let me explain. Okay. Jangan sensitif lah, nanti viewers marah nanti. Sorry, jangan kecam aku kat rumah. Nah, dia macam ni, okay, contoh macam macam kita nampak dua orang gaduh kan. Kita tak tahu nak buat apa. Lepas tu, contoh dalam teater tu, watak utama tu nampak dua orang gaduh. Lepas tu nanti watak utama tu tiba-tiba lampu jadi biru. Tiba-tiba lagu jadi macam tension dia macam naik, macam makin naik. Dia macam nak bagi emosi dekat watak utama tu sewaktu tengah nampak orang tengah gaduh. Lepas tu Edison tu aku belajar. Oh, waktu orang tengah gaduh macam ni pun yang aku okay. buat. Maknanya Amar, maknanya kalau kau tengok member kau tengah bergaduh, kau akan bayangkan lampu biru keluar, lampu hijau keluar macam tu. Lampu biru. Kalau marah kau nampak lampu merah kat orang kan? Macam tu lah. Ini drama Queen Amar ni. Aduh. Aku tahu apa nak buat lah masa macam tu. Aku dah dapat lah. Okay, faham. Boleh Amar, boleh. Nak tambah lagi juga lah, tambah lagi. Okay, Nina. Ya, Nina. Sorry. Tak, kalau macam kan kita tengok cakap pasal arts tadi kan, masa cakap pasal emosi apa benda kan. Macam kalau tak ada teater ni kan, kan kalau kita tengok arts lain, tak semua pandai, tak semua ada talent yang arts lain ni. Tak semua pandai menyanyi, tak sambat. Ni. So macam kalau kalau kita tak ada teater kan, kalau kita ni, kita buat apa? Faham tak? Macam kita pun ambil engineering, apa, korang IT semua kan. Of course kita nak art in our life kan. Saya rasanya macam life dengan art ni macam tak boleh nak pisah tau. So kalau tak ada cerita, kita nak buat apa? Betul. You know what I mean? Bukan kita je lah. Maksudnya orang-orang lain yang dalam cerita macam tu. Yaitu. Wow. Family kita tak ada. Macam mana nak lepak kat mamak ni? Ya dah. Okay. Semua tambahan, nak tambah lagi kan? Tambah. Kita make it short and simple lah. Dapat kita juga, orang susah untuk belajar mengenai empathy. Empathy, okay. Sebab ramai orang tahu, tapi sebenarnya sympathy and empathy is a two huge different things sebenarnya. Sebab it's easy for you to feel sorry for a person, but it's very hard for you to feel what they feel. Contohnya kan, orang bunuh kan, kita tengok orang yang kena bunuh kesian kan. Padahal sebenarnya ada sebab cerita tu, kalau kita ada dekat sikap empathy tu, kita boleh selami sebenarnya dia bunuh tu mungkin sebab dia sedih, sebab dia marah. Ada macam-macam sebab kan. So yeah, empathy. Korang pernah dengar tak nama William Shakespeare? Oh pernah. William Shakespeare. Jadi pula. Okay, Shakespeare. Maafkan saya. William. Maafkan saya, William. Okay, korang pernah... Kau pernah dengar tak nama dia? Kau pernah dengar nama dia? Pernah. Kau pernah dengar nama dia? Romeo Juliet. Ya, yeah, betul. Aku baru nak cakap. Tapi terima kasih lah. Okay, aku beritahu lah. William ni, aku mana nak sebut nama belakang dia. William ni, dia lahir 1564 dekat UK. Maknanya tadi kita tengok tadi podcast pula. Teater popular dekat Spain, England dan France kan? Siap. So dekat England ni, orang yang mempopularkan teater ni ialah William Shakespeare. Dengan cerita dia macam yang Jai cakap tadi, Romeo and Juliet. Siapa tak tahu memang awak tu duduk dalam gua lah.
Walaupun walaupun cerita ni kalau ada ada pendapat orang kan yang kata kan cerita ni fiction, tapi sebenarnya cerita ni memang betul lah real life. Sebab dulu-dulu teater memang dia akan buat real life punya situation lah. Dia takkan buat fiction sangat. Romeo Juliet ni kira tragic lah kan. Ya, tragic. Tragic lah. Tapi cerita dia tak adalah macam yang dalam Shakespeare punya ni, Shakespeare punya teater. Dia adalah tambah-tambah sikit. Tapi cerita ni memang betul lah. Betul lah. Betul lah. Tak adalah dia boleh lari menangis. Romeo. Tak ada macam tu lah. Dia nangis tu ada nangis, tapi tak adalah macam tu sekali kan. So kalau dekat dekat Spain, dah boleh boleh berhenti. Dekat Spain ni kita ada Lope de Vega. Siapa kenal Lope de Vega? Aku pun tak kenal sangat. Aku pun tak kenal sangat. Aku tak nak palatau je dia punya cerita, tapi aku aku tengok ni nama dia Lope de Vega dekat Spain lah. Tak apalah. Dekat siapa tahu cerita komen. Siapa siapa tahu cerita Lope de Vega punya production, kalau korang tahu, korang boleh komen lah. Seronok tak best apa. Cerita dia tak tahu lah. Cerita dia tak tahu, aku tak nak pala tahu. Nanti kena saman dia apa. Copy kena copyright ke apa kan, aku malas lah yang tu. Okay, itu itu sajalah hari ni kan kita punya topik-topik kita. So untuk last segment ni, okay, aku boleh ada aku ada recommend movie. Tajuk cerita ialah, kejap, tajuk cerita ialah Ghost Lab. Kalau korang pernah dengar atau pernah tengok trailer ke. Dah letak kat Ghost link Lab. Ghost Lab ni cerita Thailand eh. Ghost aku bagi movie Ghost Lab. Ghost Lab. Ghost hantu. Hantu makmal. Ya, makmal hantu. Bukan Ghostbuster eh. Dah letak kat list tapi belum tengok. Sinopsis, sinopsis. Okay, untuk untuk pengetahuan, pengetahuan, pengetahuan. For your information. Oh, macam tu je senang. Okay, sinopsis movie ni aku bagi, aku bagi sikit eh. Okay, cerita dia pasal dua orang pengkaji ataupun saintis lah. Aku tak tahu sangat, tapi dia tak beritahu. Nama dia Gla and Wee. Gla tu seorang orang lain dan Wee tu orang lain. Dia cerita Thailand eh. Gla, Wee. Cerita ni, betul lah. Cerita ni start lepas dia orang nampak hantu tau. Lepas dia orang nampak hantu, dia orang berdua ni nak cari afterlife punya, afterlife lah. Dia nak cari afterlife. Adakah benda tu wujud atau tidak eh. So, like, lepas tu Gla ni dia obses sangat dengan ghost ni. Obsessed. Ghost, spirit, anything lah. Benda-benda yang spiritual ni dia memang obses lah. Tapi We ni dia dia suka percaya scientific tau. So kiranya dia buat kajian lah. Ya, dia buat kajian. Sebab tu aku rasa dia orang saintis ke doktor, aku tak pasti. Amna spoil lah. Spoil apa sinopsis dia bagi? Sinopsis, sinopsis. Okay, diorang berdua ni, diorang buat kajian tadi yang macam cakap, dia nak jadi orang pertama yang boleh buktikan hantu tu wujud secara saintifik. So kalau kalau korang pendengar-pendengar sana yang minat cerita hantu, minat cerita saintifik, korang boleh tengok cerita ni. Aku tak tengok lagi. Tapi nanti aku tengok. Aku tak pasti, aku tak tengok lagi. Genre dia drama, horror and thriller. Aku rasa Amal suka lah. Thriller. Dekat. Aku dekat. Thriller tu banyak orang banyak. Kurang sikit tu. Ya, yeah, horror. Tak, dekat situ orang kata best situ tu. Tapi dekat IMDb dah ada rating eh. Rating dia 5.2. Tapi aku rasa seronok lah. Sebab jenis cerita Thailand, orang English tak bagi sangat rating lah. Aku rasa orang Asia aja. Kan? So tu yang rating dia rendah lah. Tapi cerita Thailand memang seronok ah, kalau bab-bab hantu ni semua kan. Dia memang cerita Thailand hantu. Thailand seram. Ya. Dia macam dia macam perempuan berlubang dengan badan kan. Aku rasa dia nak ambil apa cakra Naruto, aku tak tahu lah. Okay, itulah tamatlah sudah kita punya podcast untuk episod yang pertama. Alright. Shout out to team theater ya, kerana menjayakan ini ya. Selamat malam dan bye-bye. Bye.